Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okay, untuk hari ni kita nak review kit HG Lightning Buster Gundam. Yang ni Seed Freedom punya series. Kira HG yang latest untuk Seed Freedom lah. So, dia punya aksesori tak banyak. Kita ada dua ni je. Dua ni untuk dia punya machine gun lah dekat pinggang ni. Nanti saya tunjuk lah. Dan stiker, saya tak pakai stiker pun. So, dia tak ada aksesori lain. Dia ada weapon kat sini je. So ni manual dia, simple. Dan dia boleh attach dekat meteor unit lah. Tapi kena beli sendiri lah, kena beli asing sendiri pula. Ok, kat sini kalau kita nak tengok weapon dia kan, weapon dia kita hush. Sekejap eh. Ok, sorry. Okay, untuk ni kita ni weapon dia ni ke depan macam ni. Tu kita boleh keluarkan ni. Lepas tu so jadi panjang macam tu lah. Tu first ke depan macam ni, duduk boleh buat lah. Keluarkan ni. Okay, macam tu jadi panjang. Depan macam tu dua-dua. Ataupun kita boleh letakkan dekat bawah macam ni pun boleh. Dua-dua bawah ataupun satu bawah satu atas ke, macam tu lah. Tapi yang ni, yang short ni, kita boleh letak dekat dia punya bahu dia yang tu, macam tu. Ataupun kat belakang macam ni, nampak kan? Yang ni akan letak kat sini lagi, lagi jelas lah. Wah, okay. So kalau tengok kat sini, maybe kita boleh letak kat depan macam ni untuk dia pegang kat shoulder dia tu. Ataupun dia letak yang dekat sini, ataupun letak yang tengah-tengah. Letak kat ni, tengah-tengah. Tak ada. Letak kat kat belakang. Kalau ikut menu, letak kat belakang macam ni. So terserah lah kita nak letak kat mana. So dekat atas lagi menarik compare kalau kita letak dekat bawah kan. Ok, ni macam ni. Ni kalau nak dalam keadaan tak pakai lah. Kalau tak pakai dia ni ala ke bawah macam ni. Okay, untuk yang pinggang dia punya gun pula. So kalau pinggang gun ni, kita alih dulu, buka tangan dia dulu. So yang ni kita buat tarik keluar macam tu. Sama yang dua-dua ni. Tapi kita kena cabut yang ni lah. Kita cabut kat depan macam ni. So cakap yang ni. Lepas tu dia ada part ni. So part ni kita pasang dekat macam ni. Okey. Yang belah tebal tu dekat belah dalam sini. So kita boleh buat dia macam posing dia pegang machine gun lah. Come on. Shit. Pinggang dah agak loose sikit lah. No. Tu lah. Boleh buat pegang dua-dua belah untuk machine gun ni. Okay, so kita simpan balik machine gun ni. Just cabut yang ni. Cabut yang ni. Lepas tu yang ni kita pasang dekat sini. Sama juga yang ni. Bukan. So dari segi weapon, dari dua ni je lah. Ni macam tak rapat. So settle lah untuk bahagian aksesori. So untuk articulation, okay, ni kepala dia.
Boleh dongak dahsyat ke lah sampai macam tu. Lepas tu jadi yang gerak macam ni. Dia pusing nohan. Standard ISG punya kepala lah. Dia ball joint macam tu je. Jadi kelipat kat bahu ni. So bahu dia yang ni boleh gerak kat. Pusing atas. Lepas tu dia ada macam keluar sikit macam ni. Siku dia pusing sama macam biasa. Tu bawah dia ni ball joint. Pinggang dia tak banyak sangat, ada sikit lah. Tu yang ni saya tunjuk tadi, skirt tepi, skirt depan boleh potong tengah-tengah. Ada lubang untuk action base bawah ni. Skirt belakang tak boleh gerak. Split dia sampai macam ni je. Wah, ni boleh pusing ya. Ni lutut dia. Sikit je kan. Lutut dia. Kat sini dia. Kalau ke atas sampai macam tu je. Ke belakang kurang. Tapi kaki dia kalau kita buka sini, yang ni kita boleh turun naikkan macam tu. So ni bagian kaki lah. So dia punya lutut dia so, ada macam ni lah. Lepas tu bawah ni tu untuk bagian kaki dia. Yang ni jauh juga sampai macam tu. Ok, overall kit ni berapa ringgit hari tu beli? 100 kot. Dia mahal juga. HG sekarang semua dah mahal lah. Tapi dia aksesori dia tak banyak. Semua ada dekat body. Dia tak ada macam gun apa semua tak ada. Just yang ni dengan machine gun kat sini. Tapi dia punya body dia lawa, warna dia lah. Warna dia lawa. Buster punya colour dulu kan. Sampai minat seat lah. Eh, sini lupa. Dia ada lagi satu dekat belakang backpack dia, kita ada misil. Misil ni kita boleh buka asalnya. Ni. Sini kita boleh buka. Macam tu. Tapi tak ada warna lah. Kena paint balik lah. Bagi ada warna lawa sikit. Ni boleh buka. Ok, saya rasa tu je lah untuk review kit ni. Ok, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.